Petiklah sikit. Alamak, sikit sangat. Masukkan bawang merah, bawang putih untuk di blender dan ikan bilis yang telah dicuci untuk di blendkan semua bahan ini. Kerja nak senang, kita blend saja. Okey, kita blendkan. Okey, minyak dah panas, kuali pun dah panas. Kita masukkan bahan yang telah di blender tadi, kita tumiskan dia ya. Okey. Kita blender je, kerja nak senang. Kita sekarang semua kerja senang dan cepat. Okey. Okey, cili bo dalam 2 sudu ya. Kita masukkan untuk kasi ada rasa pedas-pedas dia. Kita kacau-kacaukan. Okey, serbuk kari dalam 1 sudu setengah. Okey, kita masukkan dan masakkan dia. Makaroni yang tadi direbus tadi, kita masukkan di dalam bahan yang telah ditumis tadi. Oh, terpelantin. Okey, kita gaul-gaul dan kacau-kacaukan, dia akan kasi mesra. Okey, saya akan masukkan daun sadri. Dia akan memberikan satu bau yang sedap tau. Jadi korang cubalah. Seperti biasa, saya akan gunakan gula dan garam saja dalam setiap masakan. Saya tak akan guna Ajinomoto. Saya akan imbangkan kesedapan semua ni dengan menggunakan garam dan gula. 1 biji telur ya, untuk rasakan kesedapannya. Selain sedap, kita punya makaroni kita akan menjadi lembut. Masukkan telur dekat tengah-tengah ni. Kita akan pecahkan dia. Dia akan kodek. Okey, yang terakhir, kita akan letakkan kita punya carrot yang telah diparut tadi. Okey, tak sah kalau masakan kita ni tak warna-warni, tak menarik. Saya suka kalau cantik. Ah, siap. Makaroni kari kita. Alamak, tapi tak menarik lah. Tak ada hijau-hijau. Sekejap ya. Okey, ini adalah baby Brazil yang saya tanam. Okey, kita petiklah sikit. Alamak, sikit sangat ni. Okey, saya petik sikit untuk hias. Tak semestinya makanan yang tak cukup bahan ni tak sedap. Okey, walaupun dalam dia tak ada lah seafood, tak ada ayam, tak ada daging, hanya semata-mata ada rencah ikan bilis. Tapi kalau masak sedap-sedap, dia akan jadi sedap. Cukup rasa semua. Jemput makan ya. Jangan lupa subscribe dan share.